Tentara Nasional Indonesia berhasil menyergap kerumunan KKSB di Hanoi, Kabupaten Duga, Papua. Dalam kontak yang terjadi antara pasukan TNI dan kelompok KKSB pada Sabtu 3 Oktober 2020, hal tersebut disampaikan Kepala Penerangan Kapten Pemandu Wilayah Gabungan Pertahanan. Kapten Loka Pilihan 3 menjelaskan bahwa kontak tembak tersebut berhasil menewaskan salah seorang anggota KKSB anak buah Egainus Kakoya yang sedang berada dalam tempat persembunyian di sebuah Hanoi di distrik Dal wilayah Duga. Kejadian tersebut berawal saat pasukan TNI sedang melaksanakan patroli rutin di distrik Dal yang dicurigai menjadi jalur lintas gerombolan KKSB. Pasukan TNI yang berada di ketinggian melihat kepulan asap dari rimbunan hutan di distrik Dal. Lebih lanjut, Kolonel Surya Stawa menyampaikan bahwa melihat kepulan asap di balik rimbunan hutan tersebut, pasukan TNI berusaha mendekati lokasi. Selanjutnya pasukan TNI berusaha melakukan pengintaian dan mendekati sasaran secara senyap. Saat berusaha mendekati asap-asap di balik rimbunan, pasukan TNI melihat sebuah Hanoi. Pada saat itu terdengar percakapan dari beberapa orang yang berada di dalam Hanoi. Diperkirakan ada sekitar 4 hingga 5 orang sedang bercakap-cakap di balik Hanoi tersebut. Menurut dia, pasukan TNI tetap bergerak dengan senyap dan penuh kehati-hatian untuk mendekat ke Hanoi tersebut untuk memastikan siapa saja yang berada di dalam Hanoi. Lebih lanjut, Kapten Kokopilihan 3 menjelaskan selama 4 jam melakukan pengintaian dan mendekati sasaran, pasukan TNI berhasil mengepung lokasi Hanoi. Terlihat 2 orang keluar dari dalam Hanoi dan dari kejauhan nampak jelas 1 orang sedang menenteng senjata laras panjang, kedua terlihat sedang asik berbincang-bincang di luar Hanoi. Meski telah melihat salah seorang yang keluar dari dalam Hanoi menenteng senjata, pasukan TNI belum melakukan penyerbuan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan secara pasti kekuatan musuh yang berada dalam di Hanoi. Saat sedang memastikan siapa saja yang berada dalam Hanoi, pasukan TNI mendapat tembakan dari daerah Hanoi namun tidak mengenai sasaran.